Sup bro, Leaks di sini. So, kembali lagi bersama saya dan bersama saya punya Dash 110 V1. Alright, mantul. Okay, so hari ni saya nak pasang dua barang. Okay, ini barangnya guys. So, yang pertama adalah brake lever. Saya tukar yang Racing Boy. Saya tak pasti ni original ataupun tidak, tapi dekat Shopee dia cakap 100% original. So, iyalah, yang penting cantik. Dari mana bro? Ha? Apa dia? Beli apa? Dis. Murah. Tak ada lah. Yang dis ni tak tahulah, Thailand punya dalam 40, lepas tu yang lever dalam 30 lah, macam tu. Tak pasti lah ori ke tidak. Try masuk sini macam ni. Wish. Tapi memang LC punya rasanya. Aku ada try buka. Dia tulis kat belakang LC ni. Nak beli tak? Okay. Tadi tu member saya. Okay. So, saya nak tukar disc. So, ni disc boleh dikatakan Thailand punya kot. Tak pastilah. Tapi ni Wave 110 punya. Boleh masuk kat sini. So, ni size 220. Standard lah kiranya. Malas lah nak beli yang besar-besar sampai 300. Nanti nak kena beli bracket lagi. Dah lari modal. So, saya beli disc baru sebab ya, dia calar balik. Hari tu kan baru je saya gosok. So dia calar balik. Jadi kenapa saya tukar disc sebab saja je. Sebab saya tengok disc ni terlalu standard. So kita tukarlah yang cantik sikit. Dan saya rasa memang tahan lah. Alright, so saya nak pasang brake lever dulu lah. So kita cabut ni dulu. Okay, let's go. Kau dari mana tau? Tiba je, aku tengok kau tadi tak ada. Tiba-tiba ada. Sana. Sana? Okay, okay, okay. Mantap, mantap. Okay, jadi buka bawah ni dulu. Size 10. Tadi saya dah buka dah. So dah lembut lah. Okay, lepas tu dekat atas ni kita boleh tarik. Tapi dia tak boleh lah. Tak pastilah ni kita boleh ketuk ke ataupun kita kena pakai ni ke. Kat atas pun 10. Kalau betul nak kena pakai spanner ke, push, kena buka tu ni. Okay, jadi disebabkan buka benda ni, kita kena buka side mirror kiri kanan. Lepas tu ni kena buka sebab kita nak naikkan, supaya dia boleh keluar sebab dia sangkut out. So apabila dah buka ini benda, just tarik. Besi bye. Okay, jadi sudah tak ada itu benda. Okay, so barulah kita boleh pakai benda ni. Dia lebih kurang je kan? Oh iyalah. Ha. Ni panjang sikit lah. Kalau ni pula dia melengkung dan pendek sikit daripada ni. Dan kalau diberi pilihan, memang saya pakai ni lah. Cantik bos. So kita masuk sini. Masuk skru ni. Okay, dah masuk. Lepas tu kita ketatkan lah. Okay, saya dah masuk ke arah yang betul, ke lubang yang betul. So kita dah boleh ketatkan. Right, jadi settle pasang. Skru dia pun dah pasang. Sudah kasi ketat. So memang yelah, memang okey lah. Dia pendek, brake dia jadi pendek. Kita boleh adjust kat sini. Boleh bagi dia panjang sampai macam ni. Tapi saya nak try dia pendek macam ni dulu lah. Okay, ni pun dah skrukan balik semua. Side mirror pun dah pasang. Berkilat. Yang penting RCB. Kalau boleh dekat motor ni saya nak pasang barang RCB lah semua. Kalau boleh lah, sebab barang RCB pun mahal juga. Okay, lepas tu saya nak pasang disc. So benda pertama yang saya kena buat adalah saya buka low caliper ni. Sebab saya nak tukar brake pad dekat belakang. Sebab yang baru hari tu dia terlalu apa? Dia terlalu mencengkam. Jadi saya tukar yang belakang tu yang lama, brake pad depan pula yang baru. So kali ni saya nak tukar depan belakang baru lah. Okay, kita buka dulu. Jap. Biasa buka ni dulu. Ni yang saya masukkan guys. Yang kat depan ni brake pad baru yang hari tu saya beli. Yang belakang saya pakai yang lama. Aduh, dah ada kesan lah. Kena gosok balik ni bagi dia ni rata. So okay, saya ni lah cabut low brake pad dia. So let's go. Okay, dah settle ni, dah buka. So sekarang kita buka disc pula. So nak buka disc wajib ada impact gun dan dia punya mata lah. Kalau kat Allen key saya 6. So kena beli mata yang saiz 6 juga lah. Mujur lah ada kat sini saiz 6. Kalau tak macam mana nak buka. Alright, mantap. So ni brand Nissin eh. So letak tepi. Sebab kita ada yang baru. So mana depan mana belakang. Rasanya ni depan. Mana-mana lah. Ngam-ngam. Okay, so jom kita letak kat sini. Ini kat sini. Lagi kat sini. Alright,
Jadi disc kita dah tukar baru, kita dah ketatkan dia punya skru 4 ni, helen key ni dah ketat. Masa dah masuk kat fork, dah settle. So sekarang untuk caliper, saya nak masukkan dia punya piston tu sampai dalam, supaya kan brake pad yang baru kan dia tebal. So tak perlulah nak terlalu tinggi sangat piston ni. Kalau saya tolak, dia tak boleh tolak sebab kuat sangat dia punya tekanan. So saya terpaksa kena buang minyak, buang angin, lepas tu baru tolak. So dari situ saya kena bleeding balik lah. Aduh. So saya tak adalah nak tunjuk cara saya bleeding semua tu dan cara saya buat, sebab saya just nak buat video simple je. Tahu-tahu dah siap macam tu. Tapi lawa tu. Ush. RC big guys. Alright, jadi saya dah masukkan piston ni kat dalam. Memang kena buka, nak kena bleeding balik. Dalam minyak pun tak cukup ni. Aduh, minyak kotor. Ya Allah, macam mana guys? Mungkin saya terpaksa kena guna juga kot. Tak tahulah cukup ke tidak. So yang brake pad yang tebal yang saya dah pakai dalam beberapa hari ni, dia macam ni lah. Dia dah ada kesan calar sikit. So saya kena gosok lah. Gosok pakai ketan wasir supaya dia rata. Kalau boleh saya nak makan semua rata lah. Okay, saya dah gosok. So dah nampak rata sikit lah. Dengan yang ni saya gosok bagi rata. Saya akan terus pasang ke sini lah. Dan terus pasang di situ dan kita bleeding. Aduh, dia sangkut lah geng. Dia sangkut dekat bahagian ada tempat penahan kat tepi tu. So ni dia punya tempat yang sangkut tu. Dia sangkut macam ni bulatan. Oh ni. Aduh. Takkan nak kena potong benda tu. Yelah sebab ni wave 125. Wave 110 punya. So kejap, saya nak tengok dulu macam mana. Jadi dia sangkut dekat ni lah. Tu nampak tu yang bonggol tu kan. Benda ni yang dia sangkut dekat sini. Tapi kalau dekat sini tak sangkut pula. Sangat pelik guys. So saya rasa saya nak potong lah benda ni pakai grinder. Kalau tak pakai sayang pula beli RM40. Nak tak nak pakai balik lah dis biasa tu. Tapi ni pun dah calar teruk lah. Aduh, ni lah yang calar ni. Saya tak nak ambil risiko untuk pakai esok. So saya tukar lah. Baru je beli, belum pakai buat apa-apa lagi dah calar dah. So yelah. Alright, so saya dah settle grinder. Baik kau. Memang rata terus. So, semoga dah tak adalah dia kena dekat disc. Ni gambar sebelum dan ini yang selepas guys. Korang tengoklah perbezaan dia. Saya tak naklah ratakan sangat sebab dia ada macam lock dekat tepi tau. Untuk brake pad. Alright, so jom kita try pasang macam ni. Ini dah hari yang keesokan harinya tau. Okay guys, jadi ni yang hari seterusnya. So tadi saya pergi kerja tak ada brake depan guys. Pakai brake kaki je. Tu pun tak ada makan sangat. Tapi boleh lah, selamat. Okay, lepas tu dekat sini dah tak sangkut dah. Saya dah buat cun-cun. Okay, lepas tu ni pula masalah dia. Dia tak turun guys. Dekat master pump ni saya dah letak minyak brake, dia tak keluar. Ni lah, saya dah beli minyak brake baru. Sampai setengah lah saya pakai. Sebab saya asyik keluarkan, dia tak boleh turun. Lepas tu saya keluarkan, saya buang, masuk balik. Tak boleh turun ke? Buang, masuk balik. Dah berapa kali. So, memang tak turun juga. Dia sumbat. Tak tahulah nak buat macam mana ni. Rasanya kena beli master pump baru ni guys. Dia dah sumbat dalam tu. So, pengajarannya kat sini adalah jangan sesekali letak minyak yang bukan selain daripada minyak brake. Macam contoh semalam saya letak minyak fork. Saya ingat boleh tapi tak boleh. So bila dah betul-betul saya nak buat, dia sumbat guys. Yelah, master pump baru pun master pump baru lah. Maybe saya beli yang murah dulu kot, yang macam Brembo kopi tu, yang ada botol tu. Dekat Shopee dalam RM30 kak. Boleh lah, terpaksa beli dululah sementara. Sebab saya ingat saya nak beli yang brand Racing Boy. Kalau Racing Boy dalam harga RM200. Tapi itulah, dah lain kejadiannya. Terpaksa belilah master pump baru. Dan ini saya memang kekalkan pakai yang ini. Sebab ni pun mahal gak saya beli ni, Racing Boy ni. Racing Boy punya level dalam RM30 gak. So saya terpaksa kena bawa motor tak ada brake depan. So itulah video untuk hari ni guys. Ni dah hari yang kedua dah ni. Bye, subscribe. Tap.